trunk I opened up. I sold my soul a good price out of sight. And my hoe got talent, right? Whole squad ran through that shit. Yeah, you stay. Legalisasi kegiatan ATI di Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Ini bukti nyata bahwa MOE Kota Tasikmalaya berpihak terhadap ATI daripada berpihak kepada NKRI. Bubarkan MOE Kota Tasikmalaya. Bubarkan MOE Kota Tasikmalaya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Takbir. Tidak jadi masalah, saudara. Perlu dipahami, saudara. Mereka tidak mau pulang karena mereka masih menghafal La Ilaha. Makanya benderanya mereka bawa kemana-mana. Karena lafaz La Ilaha Illallah belum disimpan di dalam hati mereka. Kalau La Ilaha Illallah sudah berada di dalam hati yang paling dalam, tidak harus mengibarkan bendera kemana-mana. Bahkan ini bukti penistaan yang sesungguhnya menurut saya. Karena saudara, kalau yang sudah hafal, biasanya kan di sini santri-santri semua ya. Kalau yang sudah hafal, tadi Nadoman dari Yakulu, Alfiah dan segala macam sudah ditalar pada santri-santri. Jangankan lafaz La Ilaha Illallah. Liwat sakasrobe ya. Santri. Jangankan hanya lafaz La Ilaha Illallah, 1000 bait Alfiah santri itu hafal. Kita maklum, saudara. Mereka nggak mau pulang karena masih belum hafal, saudara. Makanya mereka bawa benderanya kemana-mana. Kita harus maklumi mereka itu masih belajar, saudara. Jadi La Ilaha Illallah belum disimpan di dalam hati dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hari-hari sudah ada di dalam hati, mereka tidak mungkin melakukan hal nista seperti itu. Yang paling ngeri, saudara, kalau yang suka, saya semalam itu melihat ada dunia terbalik. Dunia terbalik. Yang alangkah unik menurut saya. Sudah. Karena seorang Masuha, saudara, Masuha marah. Masuha itu marah. Dia sudah bawa batu mau lempar. Mau lempar. Mau jumroh. Ketika mendengar suara adzan, Mas Suha itu pulang lagi. Dia pulang langsung. Lain santri lapar, lain buru sholat. Iya, nu bendera La Ilaha Illallah dibawa ke mana-mana. Ngadenge adzan malah ngalebok. Bahkan yang paling mengerikan, tidak mungkin
bendera itu selamanya dipegang di atas da cangkel. Bendera yang bertuliskan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat tauhid yang harus diagungkan, yang harus dimuliakan. Suatu saat leungeuna cangkel di hareupan aya awewe dipeklok sama bujur. Jadi bujur la ilaha illallah. Istan teu? Benderana murag katincak sukun atas nincak tai. Bisa. Eta penistaan lain. Bisa. Takbir jangan. Lanjutkan tidak saudara. Ngarti teu ke santri ngarti teu. Ngarti teu. Pira ku can apal kene ngapalkeun la ilaha illallah ti tadi. Kurang ajar. Kurang ajar. Takbir. Ini saudara yang perlu kita ketahui. Bedanya NU itu kan bisa tahu. Sallu ala nabi biasa, takbir juga kita juga biasa. Ngan takbirna di masjid. Jenggin hate loloh. Mana buktina? Urang mah bukti geus apal la ilaha illallah geus aya dina hate, geus apal, geus paham. Buktina henteu di benderaan keneh. Ngapalkeun albiah ge pan make keneh. Hukum macan apal, jigana itu ge can apaleun. Piraku ketua MU Kota Tasikmalaya teu apaleun. Bahwa HTI teh dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Piraku Majelis Ulama Inggris mah. Duka kurang ngaliwat juga. Sekali lagi saudara, yang perlu kita catat adalah bahwa peristiwa ini menurut pengamatan saya ini tidak lepas dari prakarsa MUI yang tidak menempatkan dirinya sebagai pengayom umat. Akan tetapi mereka lebih berpihak terhadap HTI yang notabene dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Bubarkan MUI Kota Tasikmalaya. Bubarkan MUI Kota Tasikmalaya. Bubarkan MUI Kota Tasikmalaya. Takbir. Mungkin mereka sudah hafal, jadi saya tidak akan lama-lama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari kita hari ini adalah hari spesial, hari keberkahan untuk NU dan warga NU sekota dan kabupaten Malaya. Saya ucapkan terima kasih untuk pihak kepolisian yang telah standby sampai dari pagi sampai sore. Bahkan katanya nanti malam pun pihak kepolisian masih akan tetap konsisten standby di sini. Tepuk tangan untuk Kapolsek, Wakapolsek, Kapolres dan Kapolres Kota Tasikmalaya. Sementara kita sampai di sini dulu. Bagi